akliyati yang bangsa akal, ya. Yang akliyah, hujah yang akliyah. Wa huwa aqwa, dan dia itu yang paling kuatnya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya dia itu la yata'allafu, tidaklah ia tersusun illa min muqaddimatin yaqiniyatin, kecuali daripada beberapa muqaddimah yang yakin. Jadi membuat pendengarnya yakin bila mana mendengar, bila mana mengetahui. Orang makana syekhu, dan tatkala adalah syekh, kala berkata awalan mula-mula, yajibu ala kulli mukallafin syara'an, wajib atas setiap mukallaf secara syariat. Apa wajibnya? Ayya'rifa, ya. Nanti jawabnya jauh nih, ya. Jawab lama. Wajib ayya'rifa, bahwa dia mengetahui ma yajibu, akan apa yang wajib. Wa kana hadul ma'rifati, dan adalah hak batasan ma'rifat, ta'rif definisi ma'rifat, al-jazmul muwafiqu lil aqli 'an dalilin, keputusan yang sesuai kepada yang benar daripada dalil, ya. Dengan dalil, al-jazmu muwafiqu lil aqli 'an dalilin, nah, namanya ma'rifat, ya. Keputusan yang sesuai kepada kebenaran, pakai dalil. Wa kana ma taqaddama minal aqaidi mujarradan anil adillati, dan adalah apa yang telah lalu daripada akidah-akidah yang kosong, yang sunyi daripada dalil-dalil. Wa zalika, dan demikian itu la yakfi, enggak cukup, enggak pakai dalil, fi aqaidil imani, di dalam akidah-akidah iman enggak cukup. Kenapa? Li'annahu taqlid, karena bahwasanya dia itu namanya taklid, ngikut enggak pakai dalil. Akhazal ana, ini jawab daripada lamma, maka masuklah ia, ya. Akhazal namanya af'al syuru, maka maknanya masuk, masuk membicarakan. Sekarang ya takallamu, membicarakan ya ala burhani kulli aqidatin min tilkal aqaidi awwalan fa awwalan, ya. Bicara-bicara ia atas dalil setiap akidah daripada akidah-akidah itu, ya, awalan fa awalan, ya, awal awal demi awal, pertama, ya, lalu pertama, ya. Sedikit demi sedikit, itu ya, berangsur-angsur, ya. Fa bada'a bi burhani wujudillahi azza wa jalla, lalu beliau mulai dengan dalil wujud Allah azza wa jalla, adanya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, wa anna burhana wujudihi, dan bahwasanya dalil wujudnya Allah ta'ala adalah ikhrajul alami minal adami ilal wujudi, mengeluarkan alam dari tidak ada kepada ada, dari tidak ada kepada ada. Jadi alam ini tadinya enggak ada. Wal hudusu, dan bahru, huwa, ya, tariyani ba'da adamin, nah, dia datang, ya, setelah tidak ada, ya. Tariyanu ba'da adamin, wal hudusu, ya, at-tariyanu ba'da adamin, dia datang setelah tidak ada. Wal alamu muradu bihi una al jawahiru, alam yang dikehendaki dia di sini adalah jawahir, ya, benda-benda. Li annahu istadalla ala had ala hudusil alami bi hudu bi hudusil aradi, walau kanat dakhilatan fil alami latahadal dalilu wal madlul wa zalika muhalun, karena bahwasanya dia itu, ya, li annahu, ya, li annahu studilla, karena bahwasanya dia itu dijadikan dalil, ya, ala hudusil alami, atas bahrunya alam, bi hudusil aradi, dengan bahrunya segala, ya, sifat-sifat. Walau kanat dakhilatan, jikalau ada dia itu masuk fil alami, pada alam, latahada dalilu wal madlulu, ini saya menjadi satu dalil dan madlulnya, wa zadika muhalun, itu adalah mustahil. Wa taqriru zalika, penjelasan demikian itu antakula, yaitu bahwa engkau katakan la yakhfa, tidaklah sunyi
ala kulli akilin, atas orang yang akal, anas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, wa ma fi ima, dan apa yang ada pada keduanya, ajramun mutala mulazimatun lil a'radi allati taqumu bi'a min arakatin wa sunin. Ya, itu ada jirim-jirim, ya, benda yang melazimkan bagi sifat yang berdiri dengannya. Nah, apa sifatnya? Daripada bergerak dan diam. Jadi jirim itu enggak sunyi daripada gerak dan diam. Ini sifat selalu melekat. Waktu saro ala harokati wasukuni, dan terbatas ia atas gerak dan diam. Ya, enggak gerak diam, enggak diam gerak. Li anna ma'rifata mula zamatil jirmi lihadza daru riyatun likuli akilin. Karena bahwa mengetahui, ya, mula zamahnya jirim, senantiasa selalu jirim kepada ini, ya, bergerak dan diam, ya, itu daru riyatun nyata likuli akilin, bagi setiap orang yang berakal. Sesuatu yang enggak sulit, mudah, enggak pakai pikir panjang, paham, yang namanya benda pasti enggak diam, enggak gerak, diam. Wa umma hadisani limusyahadati taghayyuri ima min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Dan keduanya adalah hal yang baru, yang baru. Ya. Ya. Karena menyaksikan berubah keduanya dari tidak ada kepada ada, dan dari ada kepada tidak ada. Fa innahu idza kana al-jirmu mutaharrikan sumasakana faqad taghayyarat harakatu min wujudin ila adamin. Maka sesungguhnya apabila ada jirim itu bergerak kemudian dia diam, maka sungguh telah berubah bergeraknya dari ada kepada tidak ada. Wa taghayyarat sakanatu min adamin ila wujudin wa in kana al-mahallu sakinan fabil aksi. Dan berubah oleh segala gerakan diamnya dari tidak kepada ada, ya, sekalipun tempatnya itu diam. Fabil aksi, lalu dengan sebaliknya. Wa ma lam yushahad fihi taghayyuru fa huwa qabilun lahuma li'anna ma yataghayyaru misluhu li'anna ma yataghayyaru misluhu wa ma wajaba li'adil mislaini yajibu lil akhari. Dan sesuatu yang tidak disaksikan padanya berubah, maka dia itu menerima bagi keduanya, bagi bergerak dan diam. Karena sesuatu yang berubah oleh sepertinya dan apa yang wajib bagi satu dari dua misal, wajib pula bagi yang lain. Yeah. Jadi yang kalau yang satu begitu, yang satu pun begitu juga. Kayak kita, teman kita makan, ya kita sama makan juga. Menandakan kita sama sama dia. Wal harakatu was sukunu mulazimani lil jirmi wa mulazimul syai'i la yasmikuhu wa qad sabatal hudusu lil a'radi wa yajibu lil ajram. Bergerak dan diam keduanya saling berlaziman untuk jirim. Selalu untuk jirim, untuk jirim benda, sesuatu yang bisa dibelah. Selalu ada. Enggak boleh enggak. Kalau enggak diam gerak, kalau enggak gerak diam. Wa mulazimu syai'i la yasbiku. Yang melazimkan sesuatu tidaklah mendahului akan dia. Ya, selalu ada, ya, berdampingan, ganti-gantian. Waqad sabatal hudusu lil auradi fa yajibul ajr. Dan sungguh tetap oleh mahru bagi segala sifat. Nah, sifat itu Pak, diam, bergerak, ya. Diam, bergerak, diam, bergerak. Maka wajib tuh, ya, wajib tuh, nah, sifat itu bagi jirim. Wa iza kanat hadisatan ibtakarat ila muhdisin, dan apabila ala dia itu baru maka butuh ia kepada yang mengadakan muhdis. Li annal alama law hadasa bi nafsi lazim ijtima'ul istiwa'i war rujahani. Karena bahwasanya alam itu jikalau dia baru dengan dirinya sendiri, baru dengan diri sendiri, maka wajiblah berkumpul sama dan unggul. Nah, enggak, ya. Alam ini ya, baru ada yang baruin, ya.
ada yang adain, enggak ada, ada yang enggak adain, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna wujudal alami musawin li adamihi. Dan demikian itu karena bahwa adanya alam sama bagi tidak adanya. Wa miqdaruhu musawin li sa'iril maqadir. Ya. Wa ya wa sifatu musawiyatun li sa'iril sifati. Ya. Dan ya ukuran-ukuran itu sama bagi sekalian ukuran-ukuran, dan sifatnya itu sama bagi sekalian sifat-sifat. Wa zamanuhu musawin sa'il azminati ila akhiril mumkinati mutaqabilati. Dan zamannya itu sama bagi sekalian zamannya, hingga akhir segala yang mungkin yang saling berhadapan, berlawanan. Falau taraja'a ba'duha bi nafsihi bila muraja'in lazima jitima'u mutanafiya ini. Maka jikalau mengungguli oleh sebagiannya dengan dirinya sendiri, dengan tanpa ada yang mengungguli, maka wajiblah berkumpul dua yang menafikan, dua yang saling menafikan. Ya, ini mustahil. Ya, pasti ada yang mengungguli itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyakuna wujudu masalan musawiyan lil adami binafsi rajihan binafsi wa huwa muhalun. Dan itu bahwasanya adalah wujud umpamanya itu sama kepada Adam tidak ada dengan dirinya sendiri, yaitu mengungguli dengan diri sendiri, itu mustahil. Fala budda, kalau begitu maka enggak boleh enggak min murajjin kharijin an zatihi. Ya, enggak boleh enggak, daripada mesti ada yang mengungguli, yang keluar daripada zatnya, yang di luar daripada zatnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala murajji'a illallahu azza wa jalla. Tidak ada yang mengungguli kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilahnya namanya mulghan ya. La ilaha illallah. Wal amrani al wujudu wal adamu wal miqdarul makhsusu ma'a ma yuqabiluhu. Wa zamanul makhsusu ma'a ma yuqabiluhu ila akhir mumkinatil mutaqabilati. Dua perkara itu, yaitu wujud dan adam, ya, dan ukuran yang dikhususkan serta sesuatu yang berlawanan berhadapan kepadanya. Wazamanul maksusu, dan masa yang dikhususkan, ma'ama yukabilu, serta sesuatu yang berhadapan, yang berhadapan kepadanya, yang berlawan kepadanya. Ila akhir mumkinatin mutakabilati, hingga akhir segala yang mungkin yang saling berlawanan begitu. Itu saling berlawanan. Kalau enggak bergerak, ya diam. Kalau enggak diam, ya bergerak. Kalau enggak di bawah, ya di atas. Kalau enggak di atas, ya di bawah. Ya. Itu saling berlawanan. Apa itu semua adalah bahar. Itu namanya sifat-sifat. Sifat yang wajib melekat di setiap jirim. Ya, wajib. Jadi sifat ini selalu melekat kepada yang namanya jirim. Benda enggak ada enggak punya sifat, dia selalu ada sifat. Enggak diam bergerak, enggak bergerak diam. Enggak ada yang enggak. Ada di sini yang enggak diam. Ada enggak yang enggak diam? Enggak ada. Pasti diam. Orang mati masih tetap. Ada diam, ada gerak. Ya tuh diam kagak diapa-apain, diam aja tuh. Anteng, ya orang mati. Kadang dia bergerak, oh, apa lagi dimandiin bergerak ya? Apa yang enggak bergerak, yang enggak diam, pasti dia selalu bergerak atau dia diam. Enggak ada yang keluar dari itu. Itulah sifat daripada jirim. Nah Allah enggak kayak begitu, begitu. Allah enggak bergerak, enggak di. Diam. Jadi bagaimana Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti sesuatu. Allah Maha Suci dari yang demikian. Karena bergerak yang ciptakan Allah, diam yang menciptakan Allah. Makanya jangan katakan Allah di atas. Kenapa? Di atas itu adalah ciptaan Allah. Jangan bilang Allah lagi duduk di atas aras. Allah lagi duduk di atas arsy di satu tempat. Berarti kalau begitu lebaran mana tempat sama Allah? Ayo. Lebaran mana? Cerdasnya digunakan.
Allah duduk di atas aras. Lebaran mana berarti? Amma tempat. Hah? Tempat berarti masa lebaran tempat. Nah, bikini gimana? Lebaran tempat bikini gimana? Jadi kalau begitu apa Allah? Nah. Laisa bimakan, laisa kamitsli syai'un. Bagaimana? Oh, Allahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah dari yang demikian. Begitu. Itu tauhid yang benar. Wallahu a'lam bisawab.